Tuh, pecah. Saya cariin background masa gelap ya, itu saya lihat. Cah. Mudong saya videoin karena pengalaman-pengalaman kemarin bulu temper glass pecah, sudah saya dokumentasikan. Oke, jadi untuk chargernya saya belum cek berfungsi apa tidak, tapi jelas untuk temper glassnya pecah. Saya nggak tahu, saya coba nanti info sama penjualnya apakah bisa ada pergantian barang. Ini pecahnya keras, terus di sini ada seperti retak rambut. Lebih terlihat ya rambut, retak rambutnya. Oke. Saya sisihkan dulu untuk temper glassnya. Glassnya pecah. Sisihkan dulu. Saya mau coba untuk chargernya berfungsi apa tidak sebentar. Oke, maaf saya jeda tadi videonya untuk ambil charger. Ini saya turn off untuk mengetahui masuk tidaknya. Kebetulan ini juga tempernya rusak, cuman saya belum melakukan pergantian. Yang saya beli ini adalah untuk Samsung Note 3. Saya ulangi ya, ya perlu cas ya. Charger berfungsi normal. Dia mengisi. Ini charger. Saya
jadi ada masalah entah berapa ampere tapi yang maklum barang murah. Nah, ini dari tulisannya dia seperti kopian, jadi tentang terhapus. Logo Samsungnya. Mata tabannya. Tuh, logo Samsungnya seperti kabur ya. Oke, sekian mungkin review dari produk XMT. Biasanya tidak saya videokan dengan pengalaman membeli tempered glass. Itu biasanya entah karena pengiriman, tapi kalau lihat dari packingnya sih cukup bagus, cukup aman ya packingnya ya. Cuman entah kenapa kok bisa pecah, harga tidak seberapa, cuman waktu untuk menunggu datangnya barang tempered glassnya ini yang cukup lama karena saya tidak tersedia. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga sellernya bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Selamat siang.